Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dari acara MWC 2018 di Barcelona. Dan hari ini bersama saya ada Nokia One, iaitu peranti Android kelas asas dengan penawaran program Android Go. Ia membawakan spesifikasi seperti penggunaan chip MediaTek MT6737M, memori 1GB RAM dan bateri berkapasiti 2150mAh. Dari segi rekaannya, ia membawakan rekaan berasaskan plastik dengan kebolehan bahagian belakang yang boleh ditukar melalui aksesori rasmi Nokia Express On. Untuk skrinnya, ia didatangkan dengan saiz 4.5 inci IPS LCD 480p tanpa sebarang butang fizikal di bahagian bawah paparan ini. Dari segi sistem operasi, ia didatangkan dengan Android 8.1 Oreo yang dibina berasaskan program Android Go. Ia membawakan antara muka yang hampir kepada stok selain membawakan sejumlah aplikasi Android Go dengan penggunaan storan dan data yang lebih rendah. Kamera utamanya membawakan sensor 5MP untuk penggunaan asas bersama rakaman video 480p. Kamera hadapannya menampilkan sensor 2MP yang dilihat lebih sesuai untuk kegunaan panggilan video. Dari segi bateri, ia menawarkan kapasiti 2150mAh dengan masa panggilan sehingga 9 jam bersama masa bertahan sehingga 15 hari. Untuk harga jualan, Nokia One bakal ditawarkan pada suku kedua tahun ini pada harga €85 atau sekitar RM408. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk pandang pertama Nokia One pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.